Mas, mundur. Perkiraan dari BMKG nanti Juli, Agustus, September, Oktober, dan moga-moga enggak terus, itu akan ada gelombang panas, kekeringan yang itu harus diantisipasi. Oleh sebab itu disiapkan dulu antisipasinya yang namanya pompanisasi. Di seluruh tanah air nanti akan disiapkan dibagi kurang lebih 70.000 semua. Pertama 20.000 dulu, okay, kemudian berikutnya akan menuju ke angka 70.000. Untuk apa ya seperti ini? Air yang di bawah, sawahnya agak ke atas, nggak bisa naik ke atas, gara-gara nggak ada hal kecil pompa, tapi ini menjadi sangat krusial sekali. Saya tanyakan ke petani, gimana ada pompa? Ya, yang dulunya 2 bisa jadi 3. Yang sebelumnya 1 bisa jadi 2 atau 3. Ini kan menaikkan produktivitas para petani dan bagus itu. Karena memang pertanian di kelompok tani Ujung Pandang ini kan tak ada hujan. Kalau musim kemarau otomatis tidak bisa menggarap. Alhamdulillah mungkin adanya pompa ini bisa membuat mengisi perairan sawah di dalam musim kemarau. Jadi bisa kita kejar 2 kali setahun untuk pengisian air di petakan sawah. Kalau selama ini Pak, berapa kali dalam setahun Pak? Kalau memang musim hujannya itu berpanjang, bisa 2 kali, tetapi kalau terkena musim kemarau panjang, itu cukup 1 kali aja. Nah, mungkin dengan adanya bantuan kompanisasi ini, insya Allah, walaupun musim kemarau, pertanian di Desa Bapiang ini bisa kita kejar 2 kali satu tahun, atau mungkin bahkan 3 kali satu tahun.